Buletin didik 28 Februari bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 7 jam 21 minit mengharungi ombak dan badai sepanjang pelayaran ke Langkawi dari Kuala Perlis. Akhirnya, pelayar muda 12 tahun selamat tiba ke Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Muhammad Zahir Naiman Ismail atau dikenali dengan panggilan Mat X, tiba pada 3.52 petang tadi dengan disambut kira-kira 100 orang terdiri dari rakan sekolahnya, komuniti setempat dan seluruh keluarga Persatuan Perahu Layar Kedah. Kejayaan anak Langkawi itu sekaligus mencatat sejarah dalam Malaysia Book of Records. Terdahulu, misi sejauh 21 batu nautika itu dijangka mengambil masa 8 jam bergantung keadaan cuaca dan angin di laut. Namun cuaca yang baik sepanjang pelayaran membantu Muhammad Zahir yang dikenali sebagai Mat X tiba 40 minit lebih awal. Muhammad Zahir yang akan memasuki tahun 6 pada penggal baharu persekolahan pada Mac ini memulakan pelayaran solo pertamanya pada 8.30 pagi tadi dari jeti custom di Raja Malaysia, Kuala Perlis. Sebelum memulakan misinya, Muhammad Zahir mempersiapkan diri dengan latihan fizikal dan mental selama 4 jam setiap hari selain menjaga makan dengan melebihkan buah-buahan. Dia yang menjadikan pelayar negara Dato' Azhar Mansor sebagai idola mengimpikan satu pelayaran solo sejak usianya 8 tahun lagi. Tak, saya tak risau orang kuat. Saya risau ombak lah. Takut ombak besar-besar. Kalau kita macam, kita pam dia ambil bus speed pun. Lepas tu, ombak sekali kita takut dia gulung lah. Tapi dengan bot ni okey? Bot ni okey. Jadi harap berjaya. Ada target berapa lama Saya akan target masa 8 jam. Saya akan target bawah lagi ada 8 jam. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap lah. Tak tahu nak luahlah apa yang dia tekad dalam dia punya cita-cita dia tu kan. InsyaAllah minta ya, selamatlah. Dengan kejayaan itu, Mat X berhasrat meneruskan pelayaran solo seterusnya dengan jarak yang lebih jauh. Pelepasan dilakukan Presiden Persatuan Perahu Layar Kedah, Datuk Mamat Rawi Abdul Hamid dan Pengarah Majlis Sukan Negeri MSN Perlis, Anwar Abidin. Bagi memastikan keselamatan sepanjang pelayaran itu, dia didampingi pasukan polis marin, Angkatan Pertahanan Awam APM Langkawi serta beberapa buah bot dari Persatuan Perahu Layar Kedah. Kerajaan akan memeterai 10 memorandum perjanjian MOA bersama syarikat berkaitan kerajaan JLC dan pihak swasta dalam masa terdekat bagi memperkasa TVET. Dewan Rakyat dimaklumkan program kerjasama spesifik itu antaranya membabitkan bidang automotif, minyak dan gas, hospitality, teknologi penyejuk bekuan serta penyaman udara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang menggantikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian pada waktu pertanyaan Perdana Menteri. Bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Bentong Yang Shefura Othman berkenaan strategi baru kerajaan untuk meningkatkan keberkesanan program TVET. MOA ini merupakan akan bertindak sebagai platform kerjasama induk antara JLC dan juga syarikat swasta dengan kerajaan. Katanya, sehingga kini, 1,295 institusi TVET merangkumi Institusi Latihan Kemahiran Awam, ILKA dan Institusi Latihan Kemahiran Swasta, ILKS direkodkan di negara ini. Sementara itu, bayaran yuran permulaan RM800 untuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET sedang dipertimbang kerajaan bagi membolehkan lebih ramai belia khususnya dalam kalangan orang asli untuk terlibat dalam program berkenaan. Penyertaan golongan belia dalam TVET khususnya dari luar bandar dilihat dapat ditingkatkan sekiranya yuran itu dapat dikurangkan. Kita perlu memberi kesedaran yang lebih kepada penduduk luar bandar dan juga orang asli untuk terlibat bersama dan perlu melibatkan ibu bapa supaya mereka akan dapat bertahan kekal dalam latihan TVET ini. Merujuk data terkini Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO, hanya 5% belia Malaysia terlibat dalam TVET. Beliau berkata kenyataan itu berdasarkan penglibatan belia berusia antara 15 hingga 24 tahun. Ia mengambil kira populasi belia negara dalam lingkungan umur sama berjumlah 6 juta orang berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia. Data itu jelasnya adalah selari kerana statistik enrolment bagi tahun 2021 menunjukkan bilangan belia dalam kategori umur sama menyertai program TVET seramai 360,000 orang.
Pernah anda dengar kaedah Stefan? Jika yang masih belum tahu, ia salah satu teknik pembelajaran bagi mengenali personaliti anak-anak menerusi psychometric atau kajian personaliti diri. Kaedah itu telah lama digunakan tokoh pemikir Islam kurun ke-6 Hijrah iaitu Imam Ghazali dalam sektor pendidikan. Seorang guru menggunakan kaedah sama bagi mempertingkat pembelajaran muridnya secara berkesan. Wartawan Aslina Abu Bakar ada laporannya. Stefan, akronim kepada S Sensing, T Thinking, I Intuiting, F Feeling dan In Instinct. Ia adalah kaedah personaliti diri berdasarkan belahan otak dan genetik. Teknik bertujuan mengenal dan memahami potensi diri kerana setiap individu dilahirkan dengan personaliti berbeza. Oleh itu, ia menjadi inspirasi buat guru Wan Nor Asromi, Muhammad Nor, untuk mengajar murid-murid di Tabika. Ini sebenarnya teori dia tu asal-usulnya sebenarnya datang daripada teori Imam Al-Ghazali yang datang pada tahun yang wafat pada tahun 1111 Masihi lagi, dan teori ini telah diambil peluang oleh orang barat untuk mengeluarkan teori tentang otak, dan akhirnya Pak Farid diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk menggabungkan semua idea-idea ini menjadi Stefan. Teknik Stefan salah satu kaedah terbaik mengenali 9 personaliti individu. Ia membolehkan seseorang itu mencapai 95% potensi mereka. Hasilnya, kanak-kanak mampu membaca dengan lebih mudah. Dia yang pernah berasa sangsi dengan teknik ini berkongsi, akhirnya bertukar pandangan selepas kejayaan anaknya menghafaz 30 juzu Al-Quran dalam tempoh 7 bulan. Kita kena usaha. Walaupun kita memang kita cerahkan segala-galanya tawakal kepada Allah SWT, tapi Allah SWT masih lagi memberi ruang kepada kita untuk berusaha. Dan usaha itulah daripada ilmu Stefan ini, dia menjadi usaha, alat untuk kita gunakan yang untuk diri kita yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik sebagai khalifah. Itu yang penting. Sejak 2016, 300 kanak-kanak berusia 2 hingga 4 tahun lancar membaca dalam tempoh 2 bulan dengan teknik Stefan. Menurutnya, personaliti genetik Stefan tidak berubah sejak dari awal kandungan sehingga individu itu meninggal dunia kerana fitrah dianugerahkan Allah Subhanahu Taala. Laporan Aslina Abu Bakar. Jahirah Nazri, seorang gadis orang kurang upaya OKU, tidak pernah jemu mencuba pelbagai jenis perniagaan. Semata-mata mahu menjana pendapatan sendiri tanpa bergantung harap kepada orang lain. Baginya, tiada apa yang mustahil asalkan ada kesungguhan dan jangan sesekali malu dengan kekurangan diri. Benarlah kata pepatah, hempas tulang berisi perut. Dalam kehidupan, tiada apa yang mustahil asalkan rajin berusaha. Butirannya bersama wartawan Fahiz Arif. Jahirah sudah berpengalaman 10 tahun di dalam bidang perniagaan. Antara perniagaan yang sudah dijalankannya adalah kek cawan, nasi lemak, sambal, biskut emping jagung dan terkini perniagaan burgernya. Menurut bapanya Nazri Abdul Majid, dia sendiri tidak pernah menyangka bahawa putrinya itu akan memasang minat mendalam terhadap perniagaan. Namun, selepas melihat kegigihan putri bongsunya sehingga hari ini, dia berbangga kerana Jahirah tidak pernah mengangkat bendera putih meskipun perit berdepan pasang surut perniagaan sendiri. Nak buka kedai. Buka kedai? Nak pasal mana kedai tu? In first place, saya tak nampak. Cuma apa tu, selepas yang dia buat apa tu konflik tu lah. Baru dia rasa dia semangat dia pasal dia tengok sale dia tu kan. Itulah. Dia ni macam mula tu masa dia buat permulaan yang dia buat cupcake tu pun cuma alah budak-budak macam ni kan. Dia orang mula tu dia nampak kuat. Lepas tu dia down. Serupa dengan dia buat dengan apa tu rasa lemak pun macam tu juga. Dia dah biasa buat kerja. Dia rasa tak sedar. Dia tu nak buat burger dah Aizah. Kita burger pasal gerai memang dah ada sesapu macam tu ke gerai tu. So, dia kata okey lah boleh lah, kita cubalah kalau nak buat burger. Ya mesti mana tak bangga anak macam ni. Kita anak kalau yang istimewa pula dia kan, mestilah bangga kan. Sementara itu, rata-rata pelanggan ketika ditemui juga teruja melihat kegigihan Jahirah berniaga. Tidak kurang juga ada yang memuji air tangan gadis OKU itu melazatkan. So faham, okey lah, memang paling sedap lah. Orang kata kena tekak kita macam orang kata tak perlu yang macam kadang-kadang heavy-heavy sangat kan. Walaupun kita lihat adik Hera ni kurang keupayaan dia, tapi dia buat burger amat sedap lah bagi kami lah.
Memegang status orang kurang upaya bukanlah satu tugas yang mudah kerana terpaksa berhadapan dengan stigma masyarakat yang kadang-kadang meragui keupayaan mereka. Namun, bagi Ira, ia bukannya halangan untuk terus mencipta kejayaan dalam perniagaan. Walaupun terpaksa bermula dari bawah dan berdepan dengan 1,001 cabaran dalam dunia perniagaan ini. Betul kan, Ira, kan? Baik, Zarif melaporkan. Kita. Harmoni adalah sangat penting di dalam sesuatu muzik. Jika tidak ada harmoni di dalam sesuatu muzik itu, tidak ada kepelbagaian di dalam sebuah muzik. So tidak nampak menarik. So harmoni ini adalah berfungsi sebagai lebih kreatif lagi muzik itu dibuat dan lebih menarik untuk diperdengarkan kepada penonton kita. So untuk contoh yang terbaik adalah di dalam sesebuah choir, dia mempunyai banyak lapisan suara. So contohnya adalah begini. 1, 2, 3, 4. Bersu kembali, berita baik untuk kumpulan muzik tanah air, media rasmi bagi konsert jelajah dunia Muse, Media Prima Audio MPA dengan kerjasama penganjur Hello Universe akan mengadakan pencarian kumpulan muzik tempatan baharu untuk menjadi persembahan pembukaan konsert kumpulan itu pada 29 Julai depan. Lebih mengujakan, pemenang akan dipilih sendiri oleh anggota kumpulan rock terkenal dunia itu. Ini akan membuka lebih peluang untuk local band untuk berada dalam satu stage dengan Muse, dan it's gonna be, you know, akan jadi lebih best sebab dia akan support local music kita. Jadi everyone can masuk, akan boleh join the competition. Nanti insyaAllah selepas raya, segala prasyarat akan diumumkan. Konsert jelajah dunia Muse Will of the People yang akan berlangsung di Bukit Kiara, Equestrian, Kuala Lumpur dijangka menghimpunkan hampir 80,000 peminat tempatan dan antarabangsa sebagai satu-satunya destinasi eksklusif di rantau Asia yang dipilih oleh kumpulan rock itu. Hello Universe yakin konsert itu mampu mempromosikan Malaysia sebagai destinasi global untuk penganjuran konsert mega. Prajualan tiket akan bermula Khamis ini jam 2 petang melibatkan pembayaran secara ansuran, manakala jualan umum akan dibuka Jumaat ini jam 10 pagi. Untuk rekod, kali terakhir kumpulan yang popular dengan lagu Time is Running Out dan Starlight itu akan mengadakan konsert di Malaysia adalah pada tahun 2007 di Stadium Negara Kuala Lumpur. Sekumpulan pemuzik dari Paraguay mempunyai cara unik untuk meningkatkan kesedaran mengenai pemeliharaan alam sekitar. Dengan menggunakan alat muzik yang diperbuat daripada bahan gitar semula, mereka mengadakan konsert orkestra di tapak pelupusan sampah di La Paz, Bolivia. Kumpulan pemuzik ini terdiri daripada golongan muda bawah 20 tahun. Mereka mencipta sendiri pelbagai alat muzik menggunakan sampah yang dikitar semula. Setakat ini, mereka telah mengadakan persembahan di 51 buah negara termasuk Bolivia. Penonton konsert terdiri daripada pihak berkuasa, penduduk di kawasan kejiranan dan pekerja pembersihan. Ellos son los que transforman la basura en música. En sus manos eso deja de ser basura para convertirse en música. Y yo creo que la confluencia, el reciclaje, la cultura, la calidez humana, el factor humano y el talento de estos chicos humildes que vemos también en chicos de este lugar se puede convertir en algo como una orquesta o un elenco que puede transportar a las personas un mensaje profundo como es el que llevamos nosotros. Konsert ini diadakan ketika pihak berkuasa La Paz sedang berusaha untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dari tapak pelupusan sampah yang mencemarkan sumber air semula jadi. Bandar ini dilaporkan menghasilkan sebanyak 670 tan sisa sampah sehari.
Di Al-Mukraqa, selatan semenanjung Gaza, seorang artis warga Palestin, Asaf Al-Kerti, menukar besi buruk dan barangan yang tidak lagi digunakan seperti pemotong dan pemutar skru menjadi karya seni. Setiap hasil seni ini mempunyai kisah tersendiri yang mewakili kehidupan harian golongan muda di Gaza dan penderitaan mereka yang terpaksa meninggalkan kampung halaman. Antara rekaannya ialah beg pakaian daripada bekas logam, arca dan beg sekolah. كل قطعة حديدية لها دلالة معينة إذا كان في العدد اللي أنا بستخدمها بحب أنها تكون موجودة في كل عمل اللي مثلا زي الزرادية أو القطاعة أو المفاتيح أو المفكات يعني هاي القطع بتخلي قرب بين المشاهد وبين العمل بيصبح العمل مألوف لإله ففي هذه الحقيبة استهدفت يعني القطع الحديدية والخردة في ان انا اعمل حقيبه سفر بوصل من خلالها وبسلط الضوء على قضيه الشباب اللي هاجرت من قطاع غزه ايش حملت من معاناه. Kadar pengangguran di Gaza ketika ini mencecah 50%. Manakala menurut statistik Palestin, kadar kemiskinan sekitar 53% dengan 80% populasi penduduk bergantung hidup kepada bantuan antarabangsa. Laporan sukan tidak mempunyai mentaliti mangsa. Itulah yang disimpulkan Menteri Belia dan Sukan Henayo memperkatakan kejayaan jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Beliau merujuk kepada kecemerlangan Datuk Azizul yang meraih pingat Perak Kirin pada kejohanan Piala Negara-Negara Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI di Jakarta baru-baru ini. Henayo juga merumuskan kejayaan Dato' Azizul di Jakarta itu bukanlah sesuatu yang memeranjatkan. Bagi beliau, juara dunia Kirin 2017 itu seorang atlet yang sangat dahagakan kemenangan serta sering berusaha untuk memperbaiki diri. Sebenarnya ini mentaliti jago yang kita perlukan dalam setiap orang atlet. Walaupun beliau ada menjalani pembedahan tetapi dia langsung tak rasa saya ni, dia tak ada victim mindset. Victim mindset itu tak boleh ada dalam setiap jago sukan. Ini yang Dato' Azizul, saya lihat dia cemerlanglah dalam aspek ini berbanding dengan ramai atlet lain. Dia tak bagi alasan tetapi dia akan guna limitation tu untuk perbaiki diri. Ya. Henna juga berharap pemikiran yang dimiliki Dato' Azizul yang kini mencecah 35 tahun boleh membantu atlet lain untuk memiliki pemikiran yang sama. Aspek kesihatan dan ketahanan mental pula elemen terpenting selain aspek ketahanan fizikal. Itulah yang dibuktikan Dato' Azizul apabila meraih kejayaan selepas menjalani pembedahan jantung terbuka April tahun lepas pada aksi final kejohanan Piala Negara-Negara Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Dato' Azizul cuma tewas tipis kepada Harry Leverisand dari Belanda. Dato' Azizul akur di tempat kedua dengan catatan 10.263 saat, manakala Leverisand juara dunia tiga kali meraih emas menerusi kepantasan 10.239 saat. Dalam perkembangan lain, KBS terus komited untuk mengurangkan sistem birokrasi, terutamanya kepada pihak penganjur, untuk mengelola acara dan program sukan menerusi Hari Terbuka KBS yang diadakan pagi tadi. Henna memaklumkan, Hari Terbuka KBS akan diadakan pada setiap hari Jumaat, minggu pertama setiap bulan. Selain merancangkan penganjuran sukan di dalam dan luar negara, ia menggalakkan program akar umbi. 14 kaunter perkhidmatan daripada jabatan dan agensi di bawah KBS yang terlibat dalam kelulusan penganjuran acara sukan dibuka bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Objektif utama ialah memberi perkhidmatan terbaik kepada orang ramai dan proses kelulusan dipercepatkan, sekaligus mengembangkan ekonomi dalam sektor sukan. Lebih 500 pesilat daripada 21 kontijen dalam dan luar negara kini berhimpun di Kuching, Sarawak untuk menyertai kejuaraan silat premier antarabangsa Sarawak 2023. Mereka menyertai kejohanan 6 hari itu untuk merebut ganjaran lumayan bernilai $20,000 Amerika. Majlis pembukaan kejuaraan silat premier antarabangsa Sarawak 2023 semalam disempurnakan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Beliau menzahirkan keazaman Sarawak untuk meningkatkan populariti sukan silat di mata peminat seni bela diri dunia.
penampilan silat masih dilihat terpinggir berbanding sukan tempur lain seperti karate, taekwondo dan wushu. Sememangnya perlu ada mekanisme baru dalam mengangkat taraf silat ke tahap lebih tinggi selepas ini. Mengikis tangkapan silat hanya sukan kampung dan sekadar bersaing di Asia Tenggara. Ke arah itu, Sarawak mahu mengadakan kerjasama dengan persatuan-persatuan serta perguruan silat dengan lebih erat selepas ini. Kejohanan 6 hari ini akan berlangsung di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching. Ia turut menjadi penilaian Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia PESAKA memilih barisan terbaik negara ke Sukan Si Kemboja selain mengenal pasti pelapis-pelapis baharu skuad kebangsaan. Cyclocross atau lebih dikenali dengan singkatan CX bakal dianjurkan buat julung kalinya di Malaysia Mac ini. Kejohanan membabitkan dua perlumbaan tempatan dan satu saingan peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pegawai Operasi Cyclocross, Amrin Zairi Adham, CX membabitkan tiga disiplin utama iaitu basikal bukit, jalan berturap dan merentas halangan. Kalau ikutkan benda ni dah wujud daripada tahun 1900 lagi. Dia popular di Europe dan juga di Amerika Syarikat lah. Dan cyclocross ni sebenarnya dia ada siri dunia dia. So jadi kita sebagai daripada persatuan, kita ambil inisiatif untuk memperkenalkanlah di Malaysia. Menanti pemenang hadiah wang tunai keseluruhan bagi setiap siri perlumbaan berjumlah RM16,000 yang mempertandingkan 10 peringkat umur. Siri 1 bakal dianjurkan pada 11 hingga 12 Mac ini di Kinta Riverfront Taman DR Sinivasagam, Ipoh, Perak. Ia dianjurkan seiring dengan Hari Landscape Negara yang bakal dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Karnival tradisi Perang Tepung di Greece yang diraikan penduduk tempatan mengakhiri buletin didik. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.